Ayah mahasiswi Aak, penikam selebgram Makassar Ari Pratama, mengungkap keanehan yang dilakukan putrinya sebelum membunuh selebgram Makassar itu. Di antaranya, Aak kerap tiba-tiba marah kepada orang tua. Kalau dilihat, dia marah dan bilang, "Kenapa kau lihat-lihat Ika, kenapa lihat-lihat saya?" Saya bilang, "Ya Allah, tidak nak, tidak saya lihat, kamu," ungkap ayah Aak kepada wartawan. Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021. Ayah Aa juga mengungkapkan jika putrinya itu kerap membentak orang tuanya. Ayah Aa menyebut anaknya memang mengalami gangguan kejiwaan. Kadang juga lebih besar suaranya daripada kita. Saya bilang tidak jinak, katanya. Aa disebut sang ayah juga kadang menunjukkan sikap sebaliknya, seperti tiba-tiba bersikap baik. Kalau dia dalam keadaan senang-senang, tidak ji, tidak ada masalah. Tapi kalau dia murung, kita harus mengerti lagi, kejiwaan mulai berubah, katanya. Sebelumnya, polisi mengungkap akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku Aak. Hal ini karena penikam selebgram Ari Pratama itu kerap menunjukkan gejala psikologis tak lazim saat diperiksa penyidik. Memang ada kendala ketika kami melakukan BAP, berita acara pemeriksaan, terhadap pelaku ini. Pelaku ini bingung ataupun ragu, kata Kapolsek Panakukang Kompol Jamal Fatur Rahman kepada Detikkom di Polsek Panakukang, Jumat, 5/3. Polisi juga mengungkapkan jika A menunjukkan keanehan saat diperiksa.